Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini masih bersama dengan channel Royi Tutorial Desain Grafis. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu cara menggambar logo Kementerian Agama bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua kita akan coba untuk menggambar kapasnya, kapas yang ini. Kalau yang kemarin kita sudah membuat bidang segi limanya, kemudian bintang dan tulisan ikhlas beramal serta background tulisannya. Sekarang pada video yang kedua kita akan coba untuk menggambar kapasnya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Kita menggambar manual menggunakan tool pen. Kita awali dengan menggambar batang kapasnya dulu. Harus sabar teman-teman. Gambar serapi mungkin.
kita harus sabar teman-teman, biar hasilnya bisa serapi dan semirip mungkin dengan aslinya. Capek teman-teman, jangan lupa tetap dengarkan musik biar tidak jenuh.
sedikit lagi teman-teman. Untuk backgroundnya, batangnya sudah selesai. Kita sekarang menggambar bunganya. Nikmati musiknya teman-teman, biar kalian tidak jenuh. Tetap rapi, sabar, dan nikmati musiknya. Selesai dua, masih 15 lagi. Kapasnya semuanya ada 17. Menandakan tanggal proklamasi kemerdekaan negara kita, teman-teman. Di musik teman-teman.
Ntar lagi teman-teman. Ganti musik teman-teman. Kurang 4 lagi. Kurang 2 lagi teman-teman, semangat. Yang terakhir teman-teman.
selesai. Sekarang kita coba cek satu-satu kelulusannya. Jika ada yang terlalu kaku, kita rapikan semua. Sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita kasih warna. Warna kapasnya menggunakan warna yang ini. Kita langsung ambil aja. Kodenya 2F2F2F2. Sama dengan ini. F2F2F2. Kita seleksi kapas semuanya. Kita grup, kita kasih warna F2 F2 F2.
Oke, okay. Outline-nya kita hilangkan, klik kanan di atas tanda silang. Kemudian batangnya kita kasih warna hijau. Hijau batangnya itu hijau ini teman-teman. Hijau ini kodenya. Kodenya 8D A03. Bukan D A03C. Sudah jadi teman-teman. Kita hilangkan outline-nya. Kapasnya sudah jadi, sangat luas dan insya Allah sama dengan aslinya. Kemudian tinggal kita pindahkan. Kita taruh di belakang tulisan ikhlas beramal. Jadi teman-teman, demikian cara membuat gambar kapas pada logo Kementerian Agama. Pada video berikutnya kita akan melanjutkan tutorial menggambar logo Kementerian Agama, yaitu menggambar kitab sucinya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.